kita ada di stasiun Lapetkan di Kabupaten Cianjur. Ya, kali ini kita akan naik kereta api Siliwangi tujuan Sukabumi. Ya, kita tahu bahwa jalur Bogor Sukabumi itu sudah diputus ya. Ya, guna pembangunan double track karena nggak ada ini ya kirim rangkaian lagi ya ke Sukabumi ya. Jadi ya. Jadi hanya satu lokomotif CC206 dan satu lokomotif CC203 yang ada di stasiun Sukabumi. Ya, jadi CC206 ini harus bertahan selama yang kemungkinan 6 atau 8 bulanan ya. Semoga bertahan ya selama 6 atau 8 bulan ini. Ya, karena kan jalur Bogor Sukabumi itu sudah terputus dari stasiun Batu Tulis hingga stasiun Maseng ya. Jadi terpaksa harus menunggu 6 atau 8 bulan ya untuk pembangunan double track itu ya. Jadi moga-moga lokomotif ini bertahan ya, karena tidak ada lagi lokomotif cadangan ya. Tidak ada lagi lokomotif cadangan. Ya, CC206 ya. Itu ada juga lokomotif, cuman lokomotif CC203 yang ada di Sukabumi. Ya, seperti apa keretanya? Ya, kita akan nunggu kereta api Siliwangi masuk di stasiun Lampekan. Palang pintu sudah ditutup. Kereta api Siliwangi tujuan Siliwangi sekali sore terakhir Sukabumi. Jalur 1 dari arah timur sudah diperhatikan. Nah, ini ada instrumen kedatangan, musik kedatangan stasiun Lampekan. Nah, ini keretanya nih. Sudah ada di dalam rangkaian kereta api Siliwangi. Ramai ya. Tapi gitu,
pelanggan yang kami hormati, berbagai kereta api seluruh yang akan tiba-tiba dan berhenti di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan berhenti di stasiun Cirebon yang sedang berhenti, segera mempersiapkan diri. Teman-teman, bisa lebih dikmati dalam awal Anda yang sedang berpindah atau terbukar di dalam rangkaian kereta. Dan bagi Anda yang berada di kolom minum, periksakan usia bergeser ke ekonomi 5. Karena kita bagi Anda di stasiun motifnya CC203 ya 9502 yang tadi saya bilang ya. Ya, jadi sisanya cuman
ini saja ya, entah buat posko atau buat dinas ya, tapi kita masih belum tahu nih ya. Ya, moga-moga Kak Siliwangi bisa pakai lokomotif ini ya. Wah mantap ini nih kalau pakai ini nih. Ya, itu perjalanan saya dengan kereta api Siliwangi dari Lampegan dengan tujuan air stasiun Sukabumi ya. Sekarang sudah sore nih, udah jam 5 ya. Ya, itu saya, mungkin ini video saya ya. Jadi, jalur lintas Bogor Sukabumi ini lagi terputus ya di antara Batu Tulis dan Maseng. Ya, moga-moga di antara 6-8 bulan itu baru bisa selesai ya. Tapi kita masih belum tahu untuk saat ini. Jadi di sini ada dua, CC206 dan CC203 yang ada di sebelah sana ya. Itu nggak tahu tuh dinas apa posko ya. Ya, ini selama kurang lebih 6 atau 8 bulan. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video kelanjutan saya berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.